Beginilah petugas gabungan dari polisi, Satpol PP, dan Denpom saat merazia pengunjung di tempat hiburan malam Kamis malam. Razia antisipasi peredaran narkoba dan pelanggaran peraturan daerah ini menyasar sejumlah tempat hiburan malam Momona, Swan, Golden Club, dan Kolega. Yani, Bu Yani, tak mau buat. Geser ke atas, masuk lagi. Satu persatu barang milik pengunjung dan lady escort diperiksa petugas razia. Selain itu, petugas melakukan tes urin terhadap pengunjung yang dicurigai. Setelah melakukan razia selama kurang lebih 5 jam, petugas mengamankan satu pengunjung yang kedapatan positif mengkonsumsi zat berbahaya. Selain itu, petugas juga menemukan tuak yang ditinggal pergi tuannya. Oleh petugas, satu pengunjung tersebut digiring ke mobil polisi dan dibawa ke Polda Jambi untuk proses penyelidikan. Ari Haryono, JEK TV melaporkan.